setelah menginap di Brodeo Re Utami dan Pablo Benua dikabarkan stres. Ini penjelasan pengacaranya. Re Utami ditahan di Polda Metro Jaya sejak 12 Juli 2019 lalu. Ia ditahan bersama sang suami Pablo Benua atas kasus ikan asin. Lantas benarkah jika kondisi mereka kini sedang tertekan ala stres? Oh, enggak lah. Kalau sampai itu stres enggak, kata Insang Nasruddin, pengacara Re Utami dan Pablo Benua saat ditemui di Polda Metro Jaya. Namun kondisi psikis Ray dan Pablo memang lemah lantaran jarang bertemu dengan buah hati mereka. Ray yang mendekam di penjara tak bisa bertemu dengan buah hatinya yang masih berusia 1 tahun. Beberapa kali keluarga mengajak buah hati Ray dan Pablo saat menjenguk di rutan Polda Metro Jaya. Harus menyaksikan anak balita mereka masuk menjenguk ke rutan menjadi pemandangan miris bagi Ray dan Pablo Benua. Ketemu sama anaknya justru bukan mereka semangat, tapi mereka lebih down. Makanya mereka lebih berharap enggak ketemu lagi sama anaknya di dalam rutan. Insya Allah nantilah mereka bebas ya, baru bisa ketemu lagi, kata Insang. Pablo Benua, Re Utami serta Galih Ginandjar dilaporkan mantan istri Galih, Fairuz Arafik, dilaporkan dalam kasus dugaan. Video yang diunggah di kanal YouTube Pablo Benua dan Re Utami. Dalam konten video tersebut, Galih yang diwawancarai Re tentang masa lalunya menyinggung mantan istrinya yang menyebut kemaluan mantan istrinya berbau ikan asin. Polisi menetapkan Re Utami dan Pablo Benua sebagai tersangka dalam kasus pencemaran nama baik melalui IT. Mereka terancam dijerat pasal 27 ayat 1 dan 3 undang-undang IT, juga pasal 310 311 KUHP. Itulah guys, terkait perkembangan baru Re Utami dan Pablo Benua. Bagaimana menurut kalian? Jangan lupa like, komen, dan tentunya subscribe. Terima kasih telah menonton.